seorang wanita mempertikaikan mengenai sebuah kereta mewah yang berada dalam keadaan mencurigakan. Menurut wanita ini, kereta tersebut dilihat menggunakan nombor pendaftaran yang berbeza di bahagian hadapan dan belakang kenderaan. Tidak pasti apakah punca sebenar hingga timbul perkara sebegini. Ianya mungkin kelihatan seperti isu kecil, tetapi jika berlaku kes langgar lari, nombor pendaftaran mana satu yang perlu diambil? Depan dia. Video.